Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana karena aku Pangeran Yosilope love banget. Saiki aku tadi ngeterno arek sekolah. Saiki dino Sabtu. Mulai jam 11. Tadi siap-siap katene ngeterno sekolah. Wes ayo melu kegiatan nih Pangeran. Ngeterno nang sekolahan. Iki wis tutup ning ngarep SD rek. Salam. Lanjut. Wis rek aku tene. Ajan. Uangnya minta. Yo wis rek iki katene mulai. Biasa rutinitas pagi ku yo ngeterno arek sekolah mari ngono ngomong cinta baru bojoku apa jenenge masak kok nek wis mari masak oh enggak saya tasik cinta sarapan mari sarapan baru ngedusi cinta ngeloni cinta maneh ngono rutinitas e. Biasanya aku nih isuk ini kyo rezeki dice, batu-batu muncul lah ya, rezeki dice, mari ngono sarapan kadang, aku sarapannya warna-warna kayak nggak tahu isu, baru iso jalanan HP, ngonten, nonton TV, aku nonton TV ya jarang sih, ya wes saya ikuti perjalanan di Pangeran. Iki aku mandek nih pinggir jalan rek, aku gawe topi. Topi apa jenenge rek kebesaran ya rek ya yo silope alhamdulillah tadi aku iki saiki kan koncoku warang sek tasak telepon jarene sek pancet watu iki marene insyaallah mari kabeh urusan umah baru delok nang umai soalnya sek watu gara-gara kudanan kudanan teko klakah lek gak salah. Wis insya Allah mari ini tak delok. Karena ya apa ya rek yo, Fendi ku kan koncoku mulai cilik. Dek iku ana ning Jawa, mulai teko Malaysia ku sekitar ning kene ini ya, sekitar 2 mingguan lek gak salah. Kayak isek durung 2 minggu. Nek ning Jakarta ini ya wis suwe ya karantina. Dadi insya Allah mari ini tak jenguk, tak delok. Ya apa kabare? Karena ya apa ya rek, ya mencari kanca mulai cilik. Dadi wis kaya duwe naluri kaya batin ngono lho rek. Ya apa kabare? Karena masih yo masih ning Malaysia aku ya sering kabar-kabaran karo Fendi. Ya wis sementara muga lah dikei sehat. Karena Fendi wingi yo sempat cerita nang aku yo masalah rumah tangga nih. Masalah rumah tangga nih, masalah masa depan nih ku yo opo Pak. Tadi yo apa yo rek yo aku yang kayak saran yo sing masuk akal lah nek masalah rumah tangga iku kan gampang ngono lho. Ojo dhisik berumah tangga, Fen. Apa meneh anakmu saiki kan sik sekolah butuh biaya. Engko awakmu nek wis rumah tangga meneh, biayane kok tambah akeh, durung biaya nikah meneh, durung sembarang kalir lah. Mas mandar muga dikai lancar, Fendi. Mari ngono cerita meneh barang durung cukup surat cerai ini ning pengadilan. Mari ngono wis akeh lah pokoke. Soalnya nek Fendi ku nang aku kurang terbuka banget. Yo ya apa ya jenenge konco kan memang nek Fendi mulai biyen jenenge terbuka lah nek ambek aku duwe hubungan ambek sopo tapi nek sing bojo dhisik ku adek nak ngomong moro-moro nikah duwe anak ngono karena statusku juga ono ning Bali sih rek tadi kan aku gak maksudnya gak weruh yo kayak Fendi ndak ngundang karena aku ono ning Bali kan ndak mungkin undang-undang tadi aku baru-baru ternyata Fendi oleh wong kono
si pinggiri dulurku pisan, tapi yo jenenge rumah tangga yo rek yo pasti ono apa jenenge? Ono suka duka nih, ono ya ono lah permasalahan jenenge rumah tangga kan, aku dhewe yo ngono kok. Tapi sebentar muga aku Fendi karo sampean kabeh diparingi lurus-lurus saya lah membangun rumah tangga di murah no dilancar no dilipat gandakan rezeki ini mari ngono dikai keselamatan perlindungan Gusti Allah ditekan no rezeki ini teko endi ae teko perantara sopo wae insyaallah dan aja lali rek di like komen karo subscribe karo subscribe mu iku tak anggap sedekah insyaallah barokah iki sopo iki ya matur nuwun sing selalu nonton dukung channel Yosilope baik itu secara keluarga atau konco-koncoku barang, dulur-dulur barang. Sejelas maisuk mas satu, aku nggak iso video soalnya dia sibuk masak, bareng ngono persiapan katanya buat gawe. Berarti yo nggak iso. Nanti aku malah ngerepoti loh, rek. Bukannya aku malah nulungi, malah ngerepoti. Berarti ya wes lah. Aku kadang nangis loh, rek nguasno makku nyabet gawe, ngono ya Allah. Makku semenjak ditinggal bapak iku bekerja keras yo mule mien biyen jeneng pekerja keras rek cuman makku semenjak ditinggal bapak iku kaya masih ya apa yo nyambet gawe dhewean apa-apa dipikir dhewean makanya mantar mugo aku selalu dikei kesuksesan baik ning dunia YouTube maupun di dunia nyata. Mentar mugo aku selalu dikasih limpahan rezeki, ketemu dengan orang-orang banyak yang baik-baik. Sementar mugo rezeki ini selalu berlimpah, insya Allah bisa bantu emak, bisa bantu dulur-dulur, bisa membantu wong-wong konco-konco sopo wae. Sementar mugo matur nuwun aja lali like, komen, karo subscribe YouTube channel Yosilope. Cek nih channelku itu berkembang seperti Gunung Semeru. Nah, kira diwali kayak Gunung Semeru. Mandar mugo pendungane pangeran di ijabah nang pangeran nang sing kuwasa. Wis matur nuwun kanggo kanca-kanca kabeh sing terlibat sing nonton video iki matur nuwun. Ya wis rek aku katene mulih karena ning omah kan bojoku dhewean momong cinta jadi aku kudu dang-dang menolongnya. Ya wis pangeran pamit undur diri. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Yosilope, love banget. Pak.